Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dengan Nuansa Motor ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dapat melaksanakan aktivitas dengan baik. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang beramal soleh, beriman dan bertakwa. Saudara, kali ini kita akan bahas satu perkara yang sangat penting, sangat vital di motor balap ya, terutama di Honda Beat 130 standar. Yang kita ketahui 130 standar untuk balap itu kita masih menggunakan klep dengan diameter payung klep yang standar. Akan tetapi ya, ada kelemahannya di motor Beat ini. Biasanya kalau kita menggunakan noken as dengan lift tinggi, maka yang terjadi topi klep yang ada sepinya ya, ada kuku klep itu akan tumburan dengan boss klep, sehingga yang terjadi seal klepnya itu pecah terus, kemudian terjadi berasap. Nah, banyak di antara mekanik yang membuat klep diperpanjang sepanjang 2 mili, membuat klep dengan klep yang panjang yang masih mentahan, kemudian dipotong, dibuat alurnya, kemudian dikecilin payung klepnya sama dengan payung klep yang standar, dengan maksud supaya nanti ketika dipasang dengan klep yang lebih panjang 2 mili dari standarnya, itu menyebabkan nanti sepi klep atau ada di topi klep itu tidak nyangkut atau tidak mentok di boss klep, sehingga seal klepnya itu tetap awet dan motor tidak berasap. Nah, akan tetapi kali ini kami dari Nuansa Motor ada satu tip atau satu trik yang tetap mengandalkan klep standar ya, tetap mengandalkan klep standar lebih awet. Yang pertama ya, karena kita tidak perlu mengeraskan lagi, harganya lebih murah, tidak perlu memotong, mengeraskan ya. Kemudian payung klepnya atau diameter payung klepnya tetap, kemudian sudut daripada pertemuan antara sitting klep tetap standar, pasti lebih baik. Nah, ada satu tip supaya topi klep yang ada sepinya tidak mentok ke boss klep yang ada seal klepnya. Nih caranya seperti ini saudara, tapi sebelumnya bagi rekan-rekan yang nonton video ini, silakan untuk subscribe terlebih dahulu ya, silakan di like, dan kalau tidak jelas dikomentari. Hari ini hujan saudara, mungkin suara saya agak kurang jelas, tapi mudah-mudahan nanti kita dapat memahami. Mari sini saudara. Jadi saudara, perlu kita sampaikan trik dari kami adalah yaitu membenamkan boss klep. Boss klep ini kita benamkan lebih dalam supaya nanti jarak antar boss klep dengan topi klep ini bertambah banyak. Ini ada dua, yang satu sudah saya benamkan, yang ini sudah saya benamkan. Ini supaya paham. Yang ini belum saudara, ini belum, jadi jaraknya cuman sedikit. Ada nampak perbedaannya Nes? Ini seperti ini. Intinya saudara, boss klep ini kita benamkan ke arah depan sini sebanyak 2 mili, dengan maksud supaya jarak antar topi klep ini dengan boss klep itu lebih lebar 2 mili, sehingga nanti kalau pakai noken asli tinggi dia tidak nyangkut, jadi tidak perlu mengganti payung klep ya. Kemudian caranya saudara, ini boss klep, biasanya boss klep ini ada apanya saudara, ada sepinya seperti ini ada sepinya, nampak ada Nes? Nampak pak. Nah, ada sepi ya, sepinya diambil saja, kemudian diameter antara di atas sepi dengan di bawah sepi ini sama persis ya. Asal kita sudah ambil sepinya, boleh langsung kita benamkan, kita tokok. Jadi yang pertama kita naikkan dulu, misalnya seperti ini, naikkan dulu, ambil sepinya, baru dipukulkan lagi ke bawah. Oke, kita mainkan yang satu ini saudara. Kemudian ya, untuk memukul supaya tidak pecah saudara, kalau pakai ini dikhawatirkan juga nanti takut pecah,
ya. Maka yang terjadi diberi kayak gini, ini atau ini, ya. Ini ada beberapa yang sudah kita bikin. Ini kita kasih pen, kita pasangi pen seperti ini, ya, kayak gini, ya. Supaya apa? Supaya botol klep ini masuk seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kita mukul itu aman. Kita pukul dek dek dek. Nah, supaya aman kita pasang ke sini. Nih seperti ini. Nah. Oke, langsung saja kita hajar sini ya. Nih. Yang satu sudah kita benamkan. Untuk tingginya tadi awalnya 9 mili, kita jadikan 7 mili ya. Mudah-mudahan dengan hujan ini tetap kita dengar. Mudah-mudahan bermanfaat. Lihat, ini ada lubangnya. Ini bisa dicopot-copot nih, seperti ini. Kalau tidak ada seperti ini, saudara, langsung saja menggunakan bekas pen piano, apa pen piston yang masuk seperti ini. Oke. Seperti ini juga langsung bisa. Nih. Ya. Tapi susah megangi, kita pakai yang panjang seperti ini. Nah, masuk, baru kita pukul. Kita periksa saudara, sampai nanti ketemu 7 mili ya. Kita periksa dulu. Ini tadi habis dinaikkan karena ngambil sepinya, masih belum. Periksa lagi. Lima, enam, tujuh, delapan, masih 9, masih standarnya. Kita pukul lagi. Oke. Kita cek dulu. Sudah 7 saudara ya. Dapat 7 nampak Nes? Nampak Pak. Oke, sudah 7. Berarti sudah siap kita gunakan. Ini tip ringan dari kami saudara ya. Kemudian nanti tinggal dikerok atau dipendekkan botol klepnya supaya tidak menghalangi turbulensi gas. Ya, gas buang atau gas masuk supaya lebih lancar. Oke saudara, demikian ya, mudah-mudahan apa yang kita buat pada kesempatan hari ini tip ringan namun bermanfaat atau penting untuk motor balap Beat 130. Tidak perlu mengganti klep saudara, tetap menggunakan klep standar, akan tetapi kinerjanya menyamai dengan yang mengganti klep dengan diameter lebih panjang 2 mm. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.